Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Aparat kepolisian sektor Serengat Blitar mengamankan puluhan remaja yang hendak melakukan aksi perang sarung. Selain itu, polisi juga mengamankan belasan motor milik remaja tersebut serta sejumlah barang bukti berupa kain sarung yang sudah diisi dengan bearing motor. Kepolisian sektor Serengat Blitar mengamankan sebanyak 26 remaja dalam sebuah operasi ketertiban masyarakat yang berlangsung Jumat dini hari. Para remaja ini ditangkap karena terlibat akan melakukan perang sarung di seputar kawasan persawahan, Kelurahan Serengat, Kecamatan Serengat Blitar. Untuk memberikan efek jera, polisi memberikan sanksi berupa surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya serta memanggil orang tua masing-masing pelaku untuk diberikan pengarahan. Kapolsek Serengat, Kompol Wahono mengatakan, selain perang sarung, para remaja tersebut diduga sering melakukan aksi balap motor liar serta sejumlah tindakan yang diduga sering meresahkan masyarakat. Sarung, nah, tadi malam kita berhasil melakukan kegiatan pengamanan terhadap anak-anak kita yang terlibat kegiatan tarung-sarung. Untuk kendaraan yang kita amankan 13, kemudian yang untuk anak-anak ada sekitar 26 anak. Kemudian untuk tindak lanjut, untuk akan kita panggil orang tuanya, kemudian nanti kita sampaikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pengawasan kepada anak-anak. Polisi akan terus meningkatkan pengawasan dan pengamanan dengan sering menggelar patroli atau operasi ketertiban masyarakat. Muhammad Asrofi, JTV, Blitar.